Yo, wadah berkidau, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas 5 kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat diras satu squad ya cuy. Nah biasanya ya, ketika kita bermain solo versus squad atau ditinggal solo versus squad ya cuy, kita itu sering banget buat diras satu squad karena ya cuy, posisi kita mungkin sendiri, apalagi kalian ketika metanya atau kalian itu role-nya rusher ya cuy. Biasanya kalian kalau misalkan ya sendirian itu satu squad akan tertarik atau akan lebih mudah ngeras ke kalian ya cuy. Agar kalian bisa bertahan, kalian bisa gunakan kombinasi skill karakter ini. Dan pastinya ya guys ya, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa buat kalian semua di subscribe juga guys ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Kombinasi skill karakter yang pertama yaitu Alok, Kelly, Jota, dan Hayato. Nah, kombinasi skill karakter ini cocok sekali buat kalian semua yang pastinya ingin bertahan ketika diras oleh satu squad ya cuy. Nah, di sini kenapa saya gunain Alok? Agar ketika kalian diras satu squad ya cuy, kalian bisa melarikan diri terlebih dahulu dan ditambah Kelly itu untuk menggocek-gocek dan menambahkan speed berlari kalian ya cuy. Dan pastinya ya guys, ketika kalian diras satu squad itu tidak mungkin kalian hajar semua atau hajar satu squad sekaligus ya cuy. Kalian perlu memisahkan satu orang ya, pastinya satu squad itu ya minimalnya berpencar 2-2 ya cuy. Karena kalau 1 versus 4 di ruangan tersebut ya cuy, itu sangat sulit sekali kalau misalkan kalian tidak mempunyai landmin atau granat ya cuy. Jadi kombinasi ini itu cocok sekali. Dan di sini saya padukan dengan Jota karena Jota ini ketika kalian kenokin musuh itu bertambah darah ya guys. Nah, di sini kenapa saya sering gunain Jota daripada Maxim ya cuy? Sebenarnya perbedaannya ada 2, yaitu ketika Jota itu kalian bisa menambahkan HP 20% ya cuy. Itu ketika ya kenokin musuh. Jadi sebenarnya itu tidak sebagus medkit, tapi maksimal kalau kalian ya gunainnya ketika solo versus squad ya guys. Kalau misalkan lebih ke ya kalian sering medkit ya cuy, itu lebih ke maksim aja sih. Tapi di sini saya lebih ya, ketika kalian diras kalian itu tidak memikirkan medkit, melainkan memikirkan mengalahkan musuh ya lebih banyaknya ya guys. Kombinasi skill karakter yang kedua yaitu Chrono, Kelly, Hayato, dan Andrew. Nah, kombinasi skill karakter yang kedua ini cocok sekali buat kalian semua yang diras satu squad. Pastinya ini tahan banting ya cuy, karena di sini kita menggunakan Andrew. Kalau misalkan ditambah awakeningnya ya cuy, itu mempertebal face dan mengurangi damage ya cuy. Itu sangat worth it banget buat kita yang sering bener-bener dikeroyok, apalagi role kita rusher ya ya guys. Pastinya rusher itu sering banget dikeroyok atau diras satu squad ya cuy. Jadi untuk menahan damage dari sebuah peluru bahkan shotgun ya cuy, ya minimalnya kalian tidak langsung mati dengan ya mudah ketika kalian ditembak oleh musuh secara bersamaan ya cuy. Dan di sini saya padukan dengan Chrono agar ketika kalian benar-benar diras satu squad ya cuy, kalian minimalnya memblok semua damage dan kalian bisa melarikan diri terlebih dahulu dengan ditambah Kelly ya cuy, agar lari kalian bisa lebih cepat dan lebih enak ya. Dan pastinya musuh juga pakai Kelly. Kalau kalian gak pakai Kelly ya bakalan gampang buat yang namanya dikejar, atau mengejar pun susah sekali ketika kalian tidak menggunakan Kelly. Kombinasi skill karakter yang ketiga ya guys, yaitu Maxim, Skyler, Kelly, dan Hayato. Nah, kombinasi yang ketiga ini baru saya gunain Maxim. Untuk apa bang? Untuk yang namanya setup posisi yang cukup cepat. Nah, di sini perbedaan skill 1, skill karakter yang kedua ya guys ya, kombinasinya
yaitu kombinasinya ya kalian tahu ya guys, ketika kalian menggunakan Maxim, kalian bisa lebih cepat untuk setup posisinya. Tapi ya guys ya, kalian harus benar-benar pas timing ketika medkitnya. Jangan sampai ketika kalian medkit musuh datang. Dan itu pun ya guys ya, resiko ketika kalian medkit disamperin musuh ya cuy. Dan pastinya perbedaannya dengan Jota ya guys, kalian tidak boleh menggunakan kedua skill itu secara bersamaan, karena akan merugikan ataupun ya skill slot kalian itu akan kurang efektif. Jadi kalau kalian ingin pakai Maxim, pakai Maxim. Kalau ingin pakai Jota aja. Dan juga ya guys ya, di sini kenapa saya kombinasikan dengan Hayato agar duelnya itu lebih maksimal dan bisa ya minimalnya face musuh rusak dan damage kalian lebih masuk daripada ya kalian tidak menggunakan Hayatonya ya guys. Dan di sini kita padukan dengan Kelly dan Skyler agar setup glue wall kalian ataupun ya glue wall kalian itu menambahkan darah. Minimalnya ya ketika kalian terdesak atau kekurangan darah bisa menggunakan glue wall dari Skyler itu. Dan di situ ya guys ya, penambahan darahnya cukup baik juga ya guys. Kombinasi skill karakter yang keempat yaitu Laqueta, Wukong, Kelly, dan Jota. Nah, kombinasi yang keempat ini cocok sekali buat kalian semua pakai ya cuy. Ketika kalian diras satu squad, itu akan tahan damage karena Laqueta ini menambahkan darah ya cukup banyak ya cuy, 50 HP. Dan itu ya menurutku melebihi player-player biasa ya cuy. Dan di sini kita padukan dengan yang namanya Wukong ya. Ketika kalian diras, itu kalian bisa langsung gunain Wukong untuk ya berkamuflase dan bisa menipu musuh ya cuy. Dan ketika kalian sudah menipu musuh, barulah di situ kalian bisa kenokin satu persatu dengan ya Jota juga ya cuy, agar menambahkan darah. Dan ketika kenokin musuh, kalian bisa gunakan Wukongnya juga. Dan ya pastinya Jota dan Wukong itu satu paket ya cuy. Kombinasi skill karakter yang kelima yaitu Homer, Kelly, Jota, dan Nikita. Nah, kombinasi skill karakter yang kelima ini yaitu ya meminimalisir untuk kalian ketika diras satu squad. Jadi yang kelima ini kombinasinya itu ya kalian itu mengetahui posisi musuh yang bakalan ngeras. Jadi kalian bisa bersiap untuk melawannya. Beda halnya dengan kombinasi yang 1-4 ya cuy. Kalian tidak tahu posisinya, dan ketika kalian menggunakan Homer itu minimalnya ya guys, kalian bisa tahu posisi musuh ada di mana dan kalian bisa bersiap untuk melawannya. Dan di sini saya kombinasikan dengan Kelly, Jota, dan Nikita, itu lebih ke damage-nya. Menurut kalian gimana kelima kombinasi ini? Kalian komen di bawah. Saya Gusi Regar, cabut dulu.